Mereka adalah pecinta God Bless, bergerak bersama, melantunkan nyanyian dalam irama yang sama. Mereka adalah komunitas God Bless. God Bless Community ini awalnya terbentuk di UNAS tahun 2006. Waktu itu saya belum bergabung, jadi baru digagas oleh Bapak Agustino Pangaribuan dengan Bapak Darmanto waktu itu ya. Cuman kegiatannya masih berkisar kumpul-kumpul apa. Nah baru setelah beberapa tahun 2013 itu kami ada pergantian di situ, pengurus masuk saya dan Mbak ini, Mbak Tami dan Mas Doni Palisah, itu bertiga. Itu baru kita mengadakan agenda yang resmi, diantaranya waktu itu membuat website untuk God Bless di www.godblessrock.com. Itu hadiah kita untuk 40 tahun usia God Bless waktu itu, dan diresmikan oleh God Bless tahun 2013 di Twin Plaza Hotel. Setelah itu baru ada kegiatan yang seperti ada buku biografi Doni Fatah, lalu ada juga nonton bersama ke Bandung waktu itu ya, dan banyak kegiatan lagi. Dari situ kita mulai menggelinding secara profesional gitu. Ada yaitu kami menamakan diri God Bless Community Indonesia dengan cabang-cabang, maksud istilah kami koordinator wilayah ya, di Medan, lalu di Padang juga ada, di Kalimantan Barat, Tengah Timur, di Bandung, lalu di Jakarta, Semarang, Jogja, Temanggung sedang dibuat ya, Malang yang paling kuat basis kita di Malang, lalu di Lombok juga ada gitu. Jadi termasuk lumayan lah sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang mereka masih tetap kuat di lirik karena God Bless itu dia mempunyai semacam kayak naluri ya, untuk dia menarik penulis-penulis lirik yang handal. Dulu ada namanya Bapak Theodore KS, itu seorang wartawan senior, juga sahabat God Bless. Dia membuat lirik untuk Selamat Pagi Indonesia dan Balada Sejuta Wajah. Lalu ada Remy Sutansyah almarhum dengan lagu Bla 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 dan Ogut Suping dan berapa lagi. Lalu di album yang terakhir ini ada nama Cahya Sadar, seorang penulis muda yang juga handal, dan ada namanya Ali Akbar, sahabat God Bless juga, Hans Miller Banurea, itu semua menyumbang lirik untuk God Bless. Jadi God Bless itu nggak main-main dalam membuat lirik gitu. Kalau nggak mereka yang buat, orang lain yang kompeten mereka undang untuk buat gitu. Komunitas ini ada di beberapa kota besar di Indonesia. Mereka orang yang setia mengikuti God Bless pentas dimanapun itu. Keberadaan mereka bahkan sangat diapresiasi oleh para personil God Bless. Luar biasa. Jadi buat kami sendiri God Bless, terhadap saya pribadi, apa ya, kami salut karena ini prakarsa mereka sendiri. Kebetulan kawan-kawan Asriat, ada Ibu. Mereka membentuk God Bless komunitas ini sendiri. Modal mereka sendiri, need mereka sendiri. Jadi sama sekali God Bless kami, grup, tidak ada campur tangannya. Begitupun yang kami temukan ketika kami ke Medan, ke Makassar, ke Malang, Surabaya. Ternyata mereka punya satu benang merah bersama-sama untuk God Bless. Kebetulan kami baru dari Malang kemarin tanggal 20 meresmikan sebuah kafe. Mereka minta izin kafe itu dengan nama God Bless Cafe. Itu juga atas prakarsa teman-teman dari Malang. Kemudian Mas Asriat ini ikut ke Malang diundang. Jadi seperti Anda tanya, nggak ada kata-kata lain. Kami sendiri sebagai individu God Bless hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk mereka. Dan ini mereka nih seluruh Indonesia ya. Kebetulan di sini ada ketuanya di Jakarta, teman-teman. Jadi kami atas nama God Bless sangat berterima kasih dan hormat sekali kami terhadap mereka. Oke, untuk God Bless harapan saya ya tetap berkarya untuk kami gitu. Sampai titik darah penghabisan lah itu ya istilahnya gitu. Karena kami ini kalau nggak ada God Bless bingung lagi mau ngapain gitu. Karena cinta kami ini udah begitu dalam sama God Bless gitu. Dan kalau untuk God Bless Community, harapan saya pribadi agar kita ini tetap solid gitu, sebagai satu komunitas tetap solid, disegani bukan karena kejam, bukan karena bengis, bukan karena bengal, tapi disegani karena intelektualitasnya gitu.
We'll be right back.